Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan rekaman penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di zona operasi khusus, tepatnya di Donbas. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 1 September 2023. Perhitungan sistem rudal anti-tank atau ATGM menghancurkan tank Ukraina yang sebelumnya menembaki posisi Rusia dengan pukulan yang akurat. Penghancuran target juga dibuktikan dengan kepulan asap tebal yang menyebar di atas tank. Drone merekam dahsyatnya ledakan, namun belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam tank. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini, masih ada beberapa hal baru yang mewarnai perang Rusia-Ukraina hingga hari ke-556 pada Sabtu 2 September 2023.